Halo guys, berjumpa kembali dengan Serba Tahu. Sebagian besar, orang bergantung pada obat-obatan kimia sebagai cara menghilangkan bekas luka. Ternyata, sisa luka tersebut bisa hilang bila kamu menggunakan bahan-bahan alami loh. Nah, berikut ini kami telah menyiapkan bahan dan cara menghilangkan bekas luka dengan bahan alami. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik subscribe dan klik tombol loncengnya ya, supaya kami dapat memberikan video bermanfaat ini untuk kalian semua. Oke guys? Jeruk nipis. Sudah kita ketahui kalau jeruk nipis memiliki kaya akan antioksidan dan vitamin C. Kandungan yang ada di dalam ini mampu membantu mengangkat sel kulit mati yang membuat bekas luka di kaki menghitam. Nah, berikut ini cara penggunaan jeruk nipis untuk menghilangkan bekas luka. Yang pertama, belah buah jeruk menjadi dua bagian. Kemudian oleskan pada kulit secara merata. Lalu diamkan selama 30 menit. Bilas dengan air bersih. Lalu lakukan hal ini selama 2 kali sehari. Putih telur. Cara menghilangkan bekas luka secara alami selanjutnya bisa menggunakan putih telur. Memang putih telur mempunyai banyak kegunaan. Ini disebabkan karena kaya akan protein dan sumber makroterein. Nah, kedua kandungan inilah yang dapat membantu menghilangkan bekas luka dengan cepat. Nah, berikut ini cara penggunaannya. Pisahkan putih telur dari kuningannya. Kemudian oleskan pada bekas luka. Agar aroma bau amis tidak terlalu tercium olehmu, tambahkan 1 SDM air peras jeruk nipis atau lemon. Setelah mengering, bilas hingga bersih. Lemon. Lemon memiliki kandungan vitamin C yang banyak. Asam alfa hidroksid juga bisa menangkal radikal bebas yang ada di kulit, sehingga bekas luka dapat memudar seiring waktu. Cara penggunaannya, oleskan perasan lemon pada bekas luka, tunggu hingga kering, lalu bilas. Madu. Selain untuk kesehatan tubuh, madu juga bisa digunakan sebagai bahan pencerna kulit. Sebab, madu memiliki antioksidan yang dapat mengangkat sel kulit mati. Cara penggunaannya, yang pertama, ambil 1 SDM madu, lalu oleskan pada bekas luka di kaki. Diamkan selama 30 menit, lalu bilas dengan air bersih. Mentimun. Selanjutnya, cara menghilangkan bekas koreng yang sudah lama dan menghitam secara alami bisa menggunakan mentimun sebagai bahan utama. Mentimun yang sering kita sajikan bersama ayam goreng ternyata bisa digunakan untuk menghilangkan luka. Mineral dan vitamin yang ada di dalamnya dapat cepat menghilangkan bekas luka hitam. Selain itu, kegunaan lainnya dari mentimun bisa memutihkan wajah secara alami. Cara penggunaannya yaitu pertama, iris mentimun tipis-tipis. Kemudian tempelkan pada area bekas luka. Diamkan selama 30 menit, lalu basuh dengan menggunakan air bersih. Nah, itu tadi cara menghilangkan bekas luka di kaki. Semoga cara di video ini dapat membantu Anda. Bila video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kamu ya. Terima kasih.